لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Jemaah Subuh pada hari ini, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diberkahi sekian harinya. Amin. Kebetulan saya hari ini mengisi mungkin sebagai imam, sebagai seorang imam di Jemaah Subuh. Ini juga persiapan yang memberikan kepada kita semua beberapa namun demikian saya berbagi ilmu sedikit untuk berbagi pengetahuan dalam bahasa dengan sharing ilmu. Apa yang saya sharingkan ini sebetulnya inti kita dalam diri manusia. Apa itu cinta? Secara umum, makna cinta yang sebenarnya adalah sikap memberikan cinta atau kasih sayang tanpa berharap sesuatu. Sikap ini seperti kita merawat seseorang yang menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan diri sendiri. Bukan hanya itu, makna cinta yang sebenarnya terdapat keinginan yang tulus untuk kebahagiaan orang tersebut. Kemudian, cinta yang ada dalam manusia itu sebetulnya dibuat menurut Profesor Didi di mana setiap individu manusia itu mempunyai makna. Karena dalam otak manusia, dalam tubuh manusia ada sistem paralimbik sehingga dia menimbulkan makna dan menimbulkan medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh magnet. Makna itu apa? Dari dulu belum tahu, dari bayi belum tahu. Kalau bahasa Jawanya itu besi seberangi. Besi seberangi itu kalau kita kerja akan paku. Kemudian ada daerah tertentu yang masih bisa ditarik, itu namanya daerah yang dipengaruhi makna. Manusia itu mempunyai bidan makna, namanya disebut bidan makna. Manusia itu mempunyai bidan makna. Daerah yang dipengaruhi itu yang tertarik karena ada gelombang elektromagnetik sehingga kekuatan magnet tersebut bisa menarik benda sejauh yang kemampuannya. Misalnya jaraknya berapa masih bisa tarik, berarti dia masih dalam taraf pengaruh daerah yang tertarik. Apa yang menjadikan contohnya seperti kehidupan? Contohnya misalnya begini, saya datang kepada ibu atau orang-orang tertentu dalam kondisi saya berbahagia, tapi senang nih datang. Tentu ibu-ibu tahu karena pancaran gelombang elektromagnetik membawa saya kebahagiaan. Oh, bahagia ini tidak bisa senang nih, tapi bahagia ada apa nih kan ibu kan? Inilah sebetulnya medan magnet, medan akan gelombang magnet sehingga menyampaikan medan magnet tersebut sehingga orang terpengaruh oleh medan ini. Kalau saya datang dalam keadaan kondisi ruwet, waduh ini Pak Haji lagi ruwet, ada apa di rumah berarti seperti itu. Kira-kira demikian. Selanjutnya,
Di dalam bidang magnet itu sendiri, kenapa demikian? Karena di bidang magnetnya terdapat inti daripada cinta. Inti cinta ini disebut dalam bahasa barang-barang, barang-barang komputer ya, disebut kalau komputer itu dengan hardware, ada inti daripada software sendiri yang disebut super intelligensia software. Sehingga kenapa seorang ibu mencintai anaknya tidak menjadi anak-anaknya? Pada waktu misalnya bapak-bapak atau ibu, kalau misalnya kita seorang ibu kepada anaknya atau kita berada seorang suaminya kepada anaknya, pada waktu protein dari kami dan protein terbatas di sini juga inti cintanya. Sehingga seorang ibu mencintai anaknya, ini ada yang disebut sebuah pendidikan inti cinta. Sebetulnya inti cinta itu dari mana? Inilah inti cinta yang sebetulnya yang dimasukkan oleh yang punya inti dari bahasa desa. Sehingga karena sia-sia tubuh manusia atau ibu itu bekerja, kalau bahasa modern sekarang, karena saya bekerja di dalam rumah juga di dunia bekerja secara kalau sekarang itu elektronnya itu bekerja sangat cepat dan bagaimana di bahasa kerja sekarang itu cepat sehingga si ibu ini konsentrasi kepada anaknya sehingga cintanya itu yang diberikan luar biasa sebagai mana matahari menyinari bumi tanpa berharap kebahagiaan. Nah ini sebetulnya kalau pikir suatu hal yang kenapa seorang ibu tidak mencintai hanya orang lain atau seorang bapak tidak mencintai orang lain? Inilah sebetulnya inti cinta yang diberikan pada sang pencipta, yang mana sang pencipta ini mempunyai nilai yang sangat besar sekali. Nanti kita akan sampai juga pada cinta yang besarnya sehingga akan menimbulkan cinta baru. Nah, kemudian jika seorang ibu atau seorang pasangan ditinggal oleh pasangannya karena si pasangan ini selalu meninggal, tentunya SISD sudah terjadinya sampai atau ini terjadi tidak hilang. Yang jadi pertanyaan, kemana kita, kemana atau kemana pergi dan di mana? Ternyata inti cinta seorang ibu yang telah meninggal, dia menjadi nilai magnet yang kompatibel. Artinya di sini kompatibel cocok sesuai tempat dan kedudukannya atau pas. Sehingga seorang anak kadang-kadang kalanya merasakan kehadiran ibunya yang sudah tidak ada, tapi tak paham sadari. Sebagai contohnya begini, ibunya itu masih ada, suasana kadang-kadang melakukan sesuatu di luar kebiasaan atau melakukan sesuatu yang biasanya ibunya lakukan. Atau seorang anak meninggal, si anak itu menjadi mendapat ibunya. Ada kalanya seorang ibu sendiri melakukan pekerjaan atau perbuatan kadang-kadang tanpa disengaja, ini perbuatan anaknya. Kok bisa begitu ya? Di sinilah ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa dia hadir melakukan kadang-kadang perbuatan. Saat hadir begitu, dari Profesor Pemilihan ini, hendaknya kita menghilangkan sesuatu, memberikan sesuatu, karena dia punya energi. Kalau yang itu makanan, kalau yang itu sudah meninggal, dia punya makanan yang lain.
dia bahagia dan mendapatkan sesuatu dari seorang yang berpegang dirinya memberikan sesuatu. Jadi kalau saya katakan di sini bahwa tawasul mengirim atau mengirim jasa kepada seseorang yang saya sudah itu yang kayak ini berdasarkan hasil penelitian Profesor Budi, sehingga saya katakan ini semakin meyakini bahwa sesuatu yang tiada itu sebetulnya ada karena inti kita sendiri yang diberikan oleh gambar kita. Jadi dari hal tersebut saya katakan setiap harinya membacakan apa yang maksudnya itu seorang bapak-bapak bahasa yang diberikan. Saya yakin dari kita ini bapak itu kita ibu adanya. Dan merasakan dengan sabar, kesabaran
Bye.